Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes, Surabaya, merangkul ratusan tukang becak di wilayah setempat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Polrestabes Surabaya mendata terdapat sekitar 600 tukang becak yang masih setia dengan profesinya. Di tengah pesatnya perubahan zaman yang telah memunculkan transportasi umum daring. Kepala Polrestabes Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Pasmarois menyatakan apresiasinya. Salah satunya dengan mengajak berbuka puasa bersama di halaman Polrestabes Surabaya, Rabu 3 April, sekaligus membagikan paket sembako untuk meringankan beban jelang Hari Raya Idul Fitri. Beliau memang para pejuang keluarga ya, pejuang pencari rezeki di jalanan, tentu harus menjadi bagian perhatian kita semua ya, supaya bisa menambah semangat, menambah kebahagiaan abang-abang beca ini semua. Kapolrestabes Kombes Pol Pasmarois menyatakan pertemuan dengan komunitas tukang becak di wilayah kota Surabaya sebenarnya telah rutin digelar setiap bulan, yang biasanya dikemas dengan sarapan pagi bersama, sekaligus memberi pembekalan agar tertib berlalu lintas. Dan yang terpenting, turut menjaga Kamtibmas. Namun pertemuan kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, diundang sore hari dengan buka puasa bersama. Farid Arman, Surabaya TV.